Sementara itu, salah satu produsen batik di Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, ini membuat batik tulis Mushaf Al-Quran berukuran jumbo. Terdiri dari 30 juz dan pengerjaannya dimulai tahun 2016 dan memakan waktu hingga 4 tahun. Seperti apa keunikan ini? Kita simak liputannya berikut ini. Inilah mushaf batik tulis Al-Quran yang telah selesai dikerjakan selama 4 tahun. Proses pengerjaan batik mushaf Al-Quran dibuat dengan metode batik tulis dan dikerjakan dengan melibatkan pembatik penyandang disabilitas tunarungu dan tunabicara. Batik ini dibuat menggunakan bahan kain batik sebanyak 500 meter, setiap halaman berukuran 115 x 95 cm. Menurut pemrakarsa mushaf batik Al-Quran, Alfa Pabela, karya batik Al-Quran dibuat untuk memberikan warna tersendiri dalam dunia perbatikan sekaligus untuk edukasi. Produksi ini sudah kami mulai tahun 2016 dan alhamdulillah sudah selesai 30 juz batik Quran atau mushaf Al-Quran ini sebenarnya merupakan salah satu proses untuk mengedukasi kami sendiri. Ini juga terkait dengan masalah budaya kalau dengan batiknya. Batik mushaf Al-Quran ini diharapkan bisa menjadi edukasi atau pendidikan bagi masyarakat yang belum bisa membaca Al-Quran dan menafsirkannya dan gemar membaca Al-Quran. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.